Universitas Imelda Medan atau disingkat dengan UIM adalah sebuah perguruan tinggi yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya bernama STIKES Imelda Medan. Universitas Imelda Medan memiliki lokasi kampus di Jalan Bilal yang dilengkapi dengan ruang direktorat, ruang kuliah, laboratorium, rumah sakit, dan perpustakaan. Universitas Imelda Medan adalah gabungan dari sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK yang berdiri pada tahun 1979. Adapun program yang dimiliki Universitas Imelda Medan terdiri dari D3 Keperawatan, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, D3 Manajemen Informatika, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, S1 Ekonomi Syariah, S1 Pariwisata, Profesi Nurse, dan Profesi Bidan. Peluang kerja lulusan D3 Keperawatan. Biasanya lulusan D3 Keperawatan akan bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Seorang perawat akan menyuntik, mengganti infus, memberikan obat, melakukan pencatatan riwayat penyakit dan perkembangan kesehatan pasien, hingga bertanggung jawab terhadap kebersihan fisik pasien. Peluang kerja D3 Perekam dan Informasi Kesehatan adalah menjadi staf rekam medis di rumah sakit, staf ahli informasi medis, teknisi alat kesehatan, hingga menjadi seorang dosen. Peluang kerja lulusan D3 Manajemen Informatika adalah menjadi konsultan IT. Untuk menjadi konsultan IT, kita bisa bekerja di perusahaan atau membuka jasa konsultan IT sendiri. Peluang kerja lulusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan memiliki kesempatan bekerja di berbagai tempat, yaitu rumah sakit pemerintah dan swasta, atau bekerja di unit rekam medis maupun sistem informasi kesehatan. Peluang kerja lulusan S1 Keperawatan yaitu dapat bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan mendirikan layanan home care. Ada banyak sekali peluang kerja yang akan didapatkan oleh lulusan S1 Farmasi, diantaranya yaitu bekerja di farmasi industri, dunia pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, apotek, dan laboratorium klinik. Peluang kerja lulusan S1 Kebidanan yaitu selain bekerja di rumah sakit, puskesmas atau klinik persalinan, dapat pula bekerja pada bidang lainnya yaitu menjadi staf di dinas kesehatan. Peluang kerja lulusan ekonomi syariah dapat berkarir di berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik berbasis syariah maupun non-syariah. Peluang kerja lulusan S1 pariwisata bukan hanya sebatas pemandu wisata loh, kamu juga bisa berkecimpung dalam bidang perhotelan, kulineri, event manajemen, kapal pesiar, dan sebagainya. Lulusan Universitas Imelda Medan menghasilkan lulusan yang baik sesuai dengan profil yang diharapkan. Jangan ragu, untuk prospek kerja, Universitas Imelda Medan memiliki dua rumah sakit sendiri, yakni Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia, tipe B dengan tipe paripurna, dan Rumah Sakit Umum Karya Bakti Ranto Prapat. Sebagai wahana praktek dan pengguna lulusan utama, sehingga mahasiswa bisa diberikan biaya gratis untuk praktek klinik mahasiswa dan sangat menunjang untuk peningkatan kompetensi dalam berdaya saing. Kalau kata Kak Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia mana mungkin bisa bertahan. Guru terbaik bisa kamu temukan pada setiap pengalaman. Ayo raih kesempatan itu sebanyak-banyak. Daripada kamu memikirkan hal-hal negatif, ayo bersemangat memilih kampus impian kamu. Masih bingung memilih perguruan tinggi yang mana? Universitas Imelda Medan adalah lembaga perguruan tinggi terbaik buat kamu.